kayak tadi tuh gak sengaja anak yang kedua tiba-tiba ke makam, dia ngomong di makam sendiri, Isyam tiba-tiba dia ngorek-ngorek tanah, dia bilang kok Isyam udah ngorek tanah gak ada papa ya di dalam, dia ngomong gitu kan gak ngerti, ternyata dia sendiri itu ada yang liatin dari jauh, dia korek kok gak ada ya papa ya, dia bilang gitu sambil dia korek-korek gitu. Sedih lah, sedih. Kadang sekarang alhamdulillahnya makam juga gak terlalu jauh dari rumah. Tadi aja anak-anak saya gak tahu dia langsung lari ke sana. Itu kan berarti rasa kangen dia ya, rasa pengen ketemu gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.